Ya, hari ini kita baru saja memberikan tribut atau penghargaan tertinggi dari Forum Aktivis Nasional kepada Pak Akbar Tanjung sebagai tokoh aktivis yang selalu menginspirasi para generasi muda dan khususnya para aktivis ya, dengan kiprah beliau dari mulai gerakan mahasiswa Cipayung, kelompok HMI, kelompok Cipayung, KNPI, sampai beliau menjadi menteri dan ketua DPR. Kalau dari Pak Bapak sendiri, sosok Pak Akbar Tanjung itu seperti apa, Pak? Ya, Pak Akbar Tanjung bagi saya adalah sosok yang luar biasa, yang menyelamatkan Partai Golkar dan selalu menjadi teladan bagi kami, saya terutama yang sebagai aktivis HMI, ya. Sekaligus juga kita banyak belajar tentang kesabaran, ketegasan, kepiawaian dalam berpolitik. Karena sesungguhnya dalam politik itu tidak ada kata mati. Dan orang politik tidak pernah mati langkah, bisa mati berkali-kali dan bisa hidup berkali-kali. Itulah yang dibuktikan oleh Pak Akbar Tanjung bagaimana di masa-masa sulit ketika sebagai ketua umum, baru menjadi sebagai ketua umum tapi Partai Golkar dihujat, dijadikan musuh bersama pasca reformasi dan terancam dibubarkan, tapi justru di tangan dingin beliau Partai Golkar waktu itu menjadi juara, ya, pemenang pemilu yang pertama pasca reformasi.